Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Saya buat video ini untuk yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin pening kepala sekarang kerana belanjawan yang agak mendesak beliau untuk meletakkan jawatan. Tapi pada masa yang sama, saya juga tahu bahawa beliau seorang ahli politik yang profesional yang akan dapat menangani ini. Saya hanya minta Tan Sri Muhyiddin jumpalah sama Dato' Sri Najib Tun Razak kerana beliau lebih berpengalaman dalam mengagihkan kewangan kepada rakyat Marhain dan juga semua golongan rakyat di negara ini. Seandainya Tan Sri Muhyiddin boleh, tolonglah memberikan paling kurang 5,000 setiap bulan untuk semua kuil-kuil yang berdaftar di negara ini. Tolonglah berikan setiap bulan 5,000 supaya mereka boleh ada pada masa musibah COVID-19 ini, mereka boleh menjalankan kehidupan dan juga pekerja-pekerja yang pembantu-pembantu di kuil-kuil ini, hidup mereka dapat terjamin. Ini adalah kerana pada masa COVID ini, semua kuil-kuil di negara ini mereka tidak dapat bergerak dan tiada bantuan kewangan kepada mereka. Berbilion-bilion diberikan, tapi kita tidak bising pasal itu. Kenapa? Kami hanya menyeru dan merayu kepada Yang Amat Berhormat dan Kabinet supaya dengan segera pada masa sidang parlimen ini memberi meluluskan peruntukan itu. Tolonglah, kerana kita tahu Tan Sri Muhyiddin tidak sepandai seperti Dato' Sri Najib Tun Razak dalam menangani masalah atau memberi bantuan kepada rakyat. Dato' Sri Najib telah memberi cadangan-cadangan yang begitu bernas sekali. Jadi saya harap Tan Sri Yang Amat Berhormat, tolonglah, lihatlah kuil-kuil di negara ini. Janganlah sampai cara hidup manusia-manusia ini terjejas. Dan ini tanggungjawab kerajaan juga untuk memastikan bahawa rakyat yang menyokong dan yang tidak menyokong memang menjadi rakyat di negara ini. Dan kuil-kuil ini menjadi tempat pusat untuk kehidupan semua golongan masyarakat di negara ini. Tolonglah Tan Sri Yang Amat Berhormat, paling kurang 5,000 setiap bulan supaya kuil-kuil ini dapat melakukan tanggungjawab. Duit yang Tan Sri beri itu bukan saja untuk kuil, malah semua penyokong akan bergembira dengan keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tolonglah demi kesejahteraan, kebahagiaan, kehidupan harmoni semua rakyat di negara ini. Bantulah mereka-mereka yang Tan Sri pada tempoh hari sudah lupa apabila mengumumkan belanjawan. Terima kasih. Romba-romba Nandri.